Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bawean TV dengan saya Abdul Ghofur. Di video kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara menghapus akun WhatsApp secara permanen ya teman-teman. Ya kita tahu semuanya bahwasanya saat ini banyak sekali orang yang berpindah ke aplikasi chattingan lainnya seperti Telegram ataupun Signal atau Palapa misalkan. Nah ini sudah banyak orang yang menghapus akun WhatsApp mereka gitu ya. Nah kalau Anda juga ingin menghapus akun WhatsApp secara permanen, maka silakan ikutin panduan yang akan kami berikan ini. Namun sebelum lanjut kepada tutorialnya, teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami selalu semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi Anda semuanya. Oke teman-teman, kita lanjut kepada tutorialnya. Sebaiknya sebelum Anda menghapus akun Anda secara permanen, sebaiknya lakukan backup data terlebih dahulu ya. Ya siapa tahu nanti Anda berubah pikiran, kemudian Anda ingin menggunakan WhatsApp kembali teman-teman. Oke teman-teman, kita buka aplikasi WhatsApp di bagian setting. Silakan Anda klik di bagian setting. Kemudian di sini sebelum kita menghapus akun kita, maka kita backup terlebih dahulu teman-teman ya chattingan kita dengan cara mengklik chat di sini, kemudian di chat backup, kemudian kita klik backup di sini. Tutorialnya backup sudah saya buat ya di video sebelumnya yang nantinya akan saya pasang di bagian akhir dari video ini. Oke teman-teman, setelah kita backup ya, maka selanjutnya kita bisa menghapus akun WhatsApp kita. Caranya adalah kita kembali ke setting ya teman-teman. Kita klik titik 3 yang ada di pojok atas, kemudian klik setting. Lalu di bagian akun, nah di sini ada delete my account teman-teman. Klik. Nah, di sini ada perhatian, ada warning dari WhatsApp ya. Deleting your account will delete your account from WhatsApp. Itu artinya akun Anda yang digunakan saat ini itu akan dihapus ya secara permanen oleh WhatsApp. Erase your message history. Semua pesan akan dihapus. Kalau kita tadi sudah backup, maka pesan kita nanti bisa dikembalikan ya. Tutorialnya sama di video yang sebelumnya. Kemudian di sini ada delete your from all of your WhatsApp group. Jadi semua WhatsApp group itu juga akan dihapus. Nah, di sini change number instead, artinya WhatsApp memberikan pilihan bagi Anda yang ingin menghapus akun dengan mengganti nomor. Barangkali Anda itu mau mengganti nomor yang menghapus akun. Ya, sebenarnya kalau kita mau mengganti nomor tidak perlu kita menghapus akun ya di nomor yang sebelumnya ya teman-teman, karena WhatsApp menyediakan untuk menghapus akun ya, maksudnya mengganti nomor di WhatsApp ya teman-teman. Oke, nah setelah itu kemudian di sini nanti to delete your account, confirm your country code and enter your phone number. Kini masukkan, kemudian klik my akun di bawah sini ya teman-teman. Nah, nantinya akun Anda itu akan dihapus secara permanen ya. Ya, namun WhatsApp mengatakan ya, jadi dalam di halaman FAQ, di halaman situs resmi WhatsApp, pengguna tidak dapat memulihkan akun yang sudah dihapus. Akun akan benar-benar terhapus secara permanen setelah 90 hari atau sekitar 3 bulan. Artinya pada periode tersebut pengguna tidak bisa login lagi ke akun WhatsApp mereka dan tidak dapat mengakses data yang tersisa. Oke, itu ya teman-teman. Jadi tadi tidak langsung dihapus, jadi memberikan waktu tenggang selama 3 bulan. Setelah 3 bulan Anda tidak login ke akun WhatsApp tersebut,
maka akun Anda akan dihapus secara permanen. Ya, jadi itu teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami berikan tutorialnya cara menghapus akun WhatsApp secara permanen. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.